Ini cakep banget sih. Realita. Ini cakep banget sih. Ini punya nih Om. Ini yang cakep yang mana? Gunung Gede. Oh, Gunung Gede. Oke, ini ke Gunung Kencana. Kencana. Tadi berangkat dari rumah jam 5 kurang setengah 5 lah. Jadi jemput teman dari Cibinong. Sekarang sudah di jalur Jalan Raya Puncak. View-nya bagus ya. Itu Gunung Gede Pangrango. Dalam kondisi cerah. Sebelumnya mungkin karena kemarin itu hujan seharian. Jadi sekarang jam 5 lewat 54. Perjalanan sudah sekitar 40 menit dari Cibinong. Ini Gunung Kencana tidak terlalu tinggi ya. Mungkin trekkingnya cuma 1 jam sampai 1,5. Oke. Begini perjalanannya, selamat menikmati. Safari Indonesia. Mau cari sarapan dulu. Mana nih ya? Oh, nanti ada kayaknya sebelah kanan tuh ada. Di sepanjang Jalan Raya Bogor Puncak akan banyak sekali kita temukan warung. Sebaiknya sarapan dulu sebelum tiba di pintu masuk wisata, karena kemungkinan warung di sana masih tutup. Oke, tadi udah makan, udah sarapan. Sekarang jam 6 lewat 35 menuju ke basecamp Gunung Kencana. Ini dari Jalan Raya Bogor, ini nggak tahu ya titik beloknya di mana. Kita pakai acuan Google Map. Nanti coba saya kasih tahu ya titik acuannya di mana. Yang pasti sebelum Masjid Attaun, masih di bawah. Sebelum juga Gunung Mas. Udah belok ke kiri kalau dari arah Jakarta. Kang, kalau ke Gunung Kencana, ke Gunung Kencana benar ya? Ya. Ke Gunung Kencana. Oh, ke Gunung Kencana lewat puncak, ah. Kalau lewat sini mah jalannya hancur. Oh, gitu. Iya. Kecuali ya pakai motor, jalan kaki bisa. Oh. Kalau kayak gini mah kasihan. Kalau di sana dia titip beloknya di mana, Kang? Laga Warna. Lewat daun lewat lagi. Nanti perbatasannya itu aja sebelum restoran Rindu Alam kalau dulu mah. Oh, sebelum restoran Rindu Alam itu yang tempat wisata. Ini ada itu. Wisata itu kan? Iya. Oh, itu. Itu masuk ke dalam. Attaun lewat ya? Iya, lewat. Oke. Makasih banyak, Kang. Ya, sama-sama. Jadi kalau apa? Kalau ikutin Google Map tadi dibelokin ke tempat tadi. Cuman itu jalur untuk motor ya. Untuk mobil tidak disarankan, apalagi mobil yang pendek.
Kang, ya. Mau ke Gunung Kencana? Pakai mobil. Sampai. Kalau pakai mobil kan ada juga parkir di atas sedikit kan? Ya, cuman kan jalannya batu, Pak. Balasan batu. Mau sebab motor ada sih. Kalau pakai mobil nih kan kondisi itu kan jalannya berbatuan, agak gede gitu. Oh. Kalau jalan dia berapa kilo ya itu ya? Jalan dari sini sampai Gunung Kencananya 8 kilo. Kalau sewa motor berapa emang? Itu mobil kemana itu? Oh itu mah cuma pelagasan. Ada motor kalau sampai lower 200 ribu nggak ada. Kalau baju pasti dalam. Oke, berapaan itu Kang parkir? Apanya? Parkir. Parkir. Berapaan? 10 ribu. Oh, yaudah parkir aja kita Kang. Jadi tadi udah ngobrol sama pengelola, kita nyampe di pinggir jalan, motor, daerah wisata nih, jadi gampang ya. Daerah telaga sana atau telaga warna gitu. Jadi kalau kita ke dalam harus naik mobil yang tinggi, ground clearance-nya tinggi, atau naik motor, atau sewa motor, tapi karena sewa motornya mahal, berapa tadi 200 ribu ya? Sepertinya kita jalan kaki, tadi saya cek sekitar 8 kilo lah, mungkin 2 jam lah ya. Jadi kita mau jalan kaki, nggak seru rasanya naik motor, anak gunung ya, ya kan? Benar ya? Iya, betul. Sedikit cerita tentang sejarah Gunung Kencana. Dahulu kala ada dua keraton, yang satu dipimpin oleh Mbah Payung Sapunegara dan satu lagi Prabu Surya Kencana. Mbah Payung Sapunegara mempunyai putri bernama Putri Kidang Kencana yang dinikahi oleh Raden Surya Kencana, dan akhirnya dua keraton ini bersatu. Nama Putri Kidang Kencana selanjutnya menjadi Putri Nyai Surya Kencana, sementara Raden Surya Kencana namanya menjadi nama Keraton Surya Kencana. Konon katanya keraton tersebut benar adanya, tapi diselimuti oleh hal-hal mistis yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata dan berada di sebuah pegunungan kecil yang sekarang bernama Gunung Kencana. Nama Gunung Kencana sendiri diambil dari nama seorang patih dari Raden Surya Kencana yang bernama Kiai Ageng Serang Gunung Kencana. Patih itu seperti Perdana Menteri satu tingkat di bawah Raja. Sedangkan anak dari Surya Kencana sendiri yang bernama Eyang Mandala, sekarang namanya dipakai sebagai nama terminal di Rangkas Bitung. Tidak heran jika kita menemukan sebuah daerah bernama Gunung Kencana juga di Banten, tapi bukan berupa gunung, tapi sebuah dataran tinggi. Dan nama Gunung Kencana sendiri itu dipakai sebagai kecamatan, nama kecamatan yang terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hubungan antara Gunung Kencana Bogor dengan kecamatan Gunung Kencana Banten bisa dilihat dari peninggalannya. Oke, ini ternyata setengah 8 udah bisa daftar ya. Loket pendaftaran? Oh, nggak ada 15 ribu. 25 ribu seorang. Wah, masih YouTube. Ini kembar. Itu dia kembar. Oke, kita mulai. Gimana? Cuaca gimana? Cerah banget. Cerah banget ya. Kira-kira nanti gimana pendakian kita? Pendakian gimana ya? Menyenangkan ya sepertinya. Insyaallah. Cerah banget ya. Cerah. Oke, sip. Oke, kita start. Oke, tadi udah daftar pintu masuk wisata ya, 25.000 ya. Nanti beda lagi pintu masuk Gunung Kencana
itu 20.000 tapi bayar di sana. Ini kita jalan dulu. Berapa jauh? 8 km. Bisa ya? Bisa dong. Oke, sip. Semangat. Semangat. Ini namanya Iwan, ya. Nah, Iwan dari Malaysia. Kalau di sana dipanggil apa biasa, Bang? Atau misalnya panggilan depannya untuk menghormati dia, misalnya Pak atau nama apa? Kalau di sini kan biasanya bisa Bang, bisa Mas, bisa Kang. Oh, apa? Kalau dipanggil nama aja nggak apa-apa? Ah, ya, nama aja. Oke, ini. Bro Iwan sih ya, bro. Dia dari Malaysia. Apa yang membuat mendaki Gunung Kencana? Excited aja. Excited. Oh. Tahu dari mana? Brother. Oh. Ini brother dari mana? Saya dari Parung. Parung Bogor. Kok bisa kenal sama brother Iwan? Iwan itu sebenarnya teman game ya Pak, dari game kita. Oh dari game? Iya, game Point Blank. Oke. Iya. Dia katanya sih suntuk libur kerja panjang. Sip, oke. Kebetulan dan kemarin juga saya pengen daki kan. Iya. Dia pengen ikut, ya udah berangkat lah kan. Oke. Tadi namanya siapa? Saya Jul. Ah, Jul berarti ngajak Iwan kemari ya? Iya, rencana. Oke. Jadi begitu story-nya guys. Jadi pertemanan mulai dari game. Hebat ya memang ya. Dunia maya ini positifnya begitu ya. Mengenal orang dari manapun, dari negara manapun, akhirnya bisa nancek barang. Gak ada planning ya. Malaysia nya di mana tinggal? Kuala Lumpur. Oke, I'll be waiting your comment after you arrive at peak ya. Besok pagi lah. Besok pagi ya. Oke sih. Oke. Gitu ya, teman-teman. Mari kita nikmati perjalanan ini. Keren. Wih. Kalau dia bannya trail mungkin? Ya, memang kalau trail oke. Iya, betul. Kenapa? Cerah banget. Cek ulang ini. Oke, sip. Cek ulang. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Yeah.
Waduh, saya baru dari sana bulan lalu. Nah, itu tuh yang via via Adipuro. Kaliangkrik. Oke ya. Saya solo itu sendiri. Enggak, dia ada teman motornya. Oh, gitu. Iya, itu. Eh. Abang kok hotel nih? Enggak, bukan. Di mana-mana dia porter di terminal porter, stasiun porter. Yang ada tempat-tempat ini porter aja. Kondisi jalan dari pintu masuk wisata sampai ke basecamp Gunung Kencana adalah tanah bebatuan seperti yang kami lewati sekarang, di mana di dalam kondisi hujan pun aman dilewati kendaraan dan pejalan kaki. Saat jam 8.22 perjalanan ke sekitar 30 menit ya, 35 menit. Sekarang jam 8.22. Nah, mobil-mobil tadi itu semua parkir di mana ya? Lanjut terus. Masih di lanjut sini. Ya? Ah, ini kan parkir ya, di situ. Parkir. Oh, parkir situ. Oke, ini sekarang tinggal satu-satunya orang yang mau ke Gunung Kencana. Tadi aja mata ya. Oke, ini udah perjalanan sekitar 45 menit. Emang rencana mau kemana? Hah? Rencana mau kemana? Iya, waktu pas pertama kali itu. Iya. Belum tahu dong treknya. Iya, terus?
berangkat malam. Habis itu tanya sama orang ini yang tadi. Ya. Katanya kasih peta. Ya. Terus kalau udah sampai telaga saat itu belok kanan. Benar dong, belok kanan. Iya betul. Ya kan? Hmm. Nah, ikutin jalan aja. Nunggu sampai sini gelap. Dikira buntu, muter balik lagi ke telaga saat. Muter-muter sampai jam 2 pagi. Jadi cerita ya? Iya. Gimana cerita apa? Kamu cerita dulu dong, sedikit. Yang lain udah cerita. Gak ya? Cerita. Mungkin itu cerita. Oke, nanti ketemu persimpangan sekolah. Lihat ini ya, ada tulisan ke arah Gunung Kencana. Ketemu sekolah ke sebelah kanan ya. GPS signal lost. SD Negeri Cikoneng. Aku punya tebakan. Apa dong? Si Budi punya 4 orang anak. 5 orang lah ya. Ya. Nama anak pertama itu Kawasan wisata ini sebagian dikelola oleh swasta dan ada 4 perkampungan kecil dan semuanya dihuni oleh pegawai perkebunan secara turun-temurun. Dan sekolah yang berdiri sekarang ini adalah sebagian dari sumbangan perusahaan swasta, pengelola kawasan wisata, dan pemerintah. Dan sekolah ini juga ditujukan untuk anak-anak dari pegawai perkebunan. Kan Bapak si Budi itu punya 5 orang anak ya kan? Yang pertama sih, last name, anak terakhir Budi lah. Iya kok? Kok kenapa? Coba Bapak Budi punya 5 anak. Yang terakhir nama Budi tak ada. Oh iya ya. Gagari. Oh iya sih. Udah. Ya itu dia. Itu dia. Jangan berpikir enggak. Enggak. Tiba. Ini cakep banget sih. Realita. Ini cakep banget sih. Emangnya om. Oh. Punya nih om. Ini yang cakep yang mana? Gunung Gede lah. Oh, Gunung Gede. gimana kesannya nih, Iwan? Bro Iwan. Untuk sampai saat ini, jangan nunggu besok. So far so good ya. Menyukai ini pemandangannya. Nice. Hawanya, suhunya. Wih, sejuk ya. Cool ya, cool dah. Keren nih. Tadi maksudnya aku bilang cakep-cakep itu gunungnya ya guys ya. Bukan tadi orang. Ayo, satu, main kita. Satu, dua. Gak kenal sama aku di bawah. Ini keren banget nih. Ini menurut saya di Jawa Barat. Tanya Instagram. Gunung dengan view. Tanya teman gue view sewesel, cewek kamera kata. Gunung yang dengan effort yang paling kecil, tapi view yang paling indah. Ya setuju teman-teman ya. Setuju. Gunung dengan effort yang paling kecil, tapi view paling indah. Viewnya luar biasa. Very good. Ini orang teman orang Malaysia juga bilang so far so good. Bismillah.
Maybe in the next country. Time come again. Oh, come again, yeah, okay. He said he will come again. Translitnya di bawah ya. Selanjutnya di bawah ya, bahasa Sunda. Oh, jadi bahasa Sunda. Locked onto the phone, and I wished I had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Nebeng. Nebeng. Indah banget. Indah banget ya? Iya. Cerah banget dong. Cuaca cerah. Pemandangan indah. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Apa lagi ya? Treknya enak. Treknya nyaman. Enak ya? Iya. Oke, break dulu. Di shelter sisa perjalanan tadi 1,7 km lagi. Sekarang jam 9.40. Kita sudah menempuh sekitar 7,2 km. Ini shelter apa namanya? Ini shelter apa namanya? Ciliwung. Oh, shelter Ciliwung. Untuk menempuh ke base camp bisa melalui tiga alternatif. Pertama, jalan kaki, trekking. Yang kedua, dengan sepeda motor. Yang ketiga, sewa pickup. Kebanyakan naik sepeda motor sampai ke pos warung. Namun pengalaman dari teman-teman itu sepeda motor mereka pada masuk bengkel semua. Kang, hah? Bisa bawa orang berapa orang tuh? Ini kapasitasnya 5,5 ton. Bercanda. Bercanda boleh. 10 orang ya? Kuat ya? Kuat. Tapi dalam kondisi nanjak gitu? Kuat? Kuat. Mau coba? Boleh. Ya bebas camp aja gak apa-apa. Ya itu tadi perbincangan dengan gerobak. Katanya sanggup mengangkut 10 orang. Tapi karena kita jumlahnya cuma 6 orang ya jadi. Kureng. Ada yang kureng. Kureng. Itu 10 orang ini ya. Anak SD semua. Kureng.
ada warung ya. Di sini registrasinya bukan ya? Di tempat tadi. Oh, yang tadi bangun itu ya? Ya. Oh. Oke. Okay. Kita istirahat dulu. Ada es teh manis ya? Ada. Bu, ada es teh manis kak? Ada. Mau dong, Bu. Motor biasanya dititipkan di warung ini, tinggal 15 menit lagi nyampe ke base camp. Dan kami tidak mau berlama-lama di warung, kami lanjut perjalanan supaya bisa istirahat di camp area. Ya, ini udah nyampe di base camp Gunung Kencana, kurang lebih 2 jam 45 menit dari bawah ya. Sekarang ketinggian 1516, jam 10.35. Berapa per orang? Per orang 20.000. Ketiup ke atas. Ini namanya jembatan Sambalade. Iya. Tanjakan. Tanjakan Sambalade. Kenapa dibilang, Pak? Ya, pedes. Ya, mungkinlah agak kepedesan biarpun kecil. Oh, maksudnya Sambalade itu kepedesan ya? Iya. Tanjakan yang buat orang pendaki itu. Pendaki pemula, meringis ya. Iya. Ya. Tapi kenapa, Pak? Tadi dibuat kayu. Kenapa enggak jalur tanah? Apa karena takut longsor? Ya, seperti kayak gitu. Kalau misalkan tetap mengikuti tanah, yeah, nggak pakai landasan kayu, ya namanya musim hujan kan, pasti longsor ya. Sedikit-sedikit kan bekasnya menggidalam-menggidalam yeah, 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 pakai. Soalnya ini saya dari ngelola dari 2014, yeah, sejak sekarang belum pernah pindah jalur. Oh gitu ya. Tetap ya. Pengaruh dengan jembatan kayu ini Pak ya? Ya, ada pengaruhnya. Alhamdulillah. Oke, tadi begitu penjelasannya kenapa pakai jembatan kayu, karena menghindari longsor, karena kebijakan dari pendaki itu biasanya lama-kelamaan dia bisa longsor dan dinamakan jembatan Sambalado, pedas artinya membuat mendaki itu meringis. Oke, kita lanjut perjalanan ini. Yuk. Ini terbuat dari kayu apa, Pak? Pohon pasak. Terima kasih, Pak. Oke, sudah selesai tadi tanjakan Sambalado, kurang lebih 60 meter dari bawah ya, secara elevasi. Jadi kalau menurutku kira-kira sudutnya 30-45 derajat. Oke, lanjut lagi, mudah-mudahan 20 menit lagi nyampe di atas. Oke, bye. Jadi tanjakan Sambalado itu keseluruhan dari
keseluruhan jembatan yang dibangun ini, bukan hanya yang tadi. Sangat terjal sih, tapi memang kalau nggak ada bantuan tangga begini bakal licin. Saya pastikan itu pasti licin. Jadi ini memang sangat terbantu. Jadi sebenarnya ini mendaki dengan tangga karena gunungnya sangat terjal. Ini mungkin kemiringan 45 sampai 60 derajat nih. Jalur lama itu kali ya. Itu pos 2. Pos 2 dalam waktu berapa lama ya? Setengah jam ada ya? Dari bawah ya? Ada ya setengah jam. Setengah jaman dari bawah pos 2. Ini jalur hutan lumut. Ternyata lumayan juga. Sesampainya di puncak, kami sengaja dirikan tenda untuk sekedar bahan ngopi dan membuat menu makan siang. Dan dari pengamatan kami, antara pendaki yang tektok dan ngecamp jumlahnya seimbang. Di puncak Gunung Argun, Gunung Kencana, jam 12 kurang. NDPL selisih ini 1741. Angin lumayan kencang. Kita perjalanan total berarti 4 jam setengah ya dari parkiran. Mungkin kalau dari base kayak dari pos registrasi sejam lah sampai sini, sejam sampai sejam setengah. Jadi yang lama itu dari parkiran ke pos Thank you.
Wih, ini lagi masak nih. Kita mau masak apa nih? Masak mie tetek om. Mie tetek ya? Iya, mie tetek. Kayaknya namanya bukan tetek deh, tek-tek. Tek-tek, iya tek-tek. Agak tipu. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah loh. Kalau potongin. Ini nanas. Gak apa-apa kan, ntar kan kita siram dulu gak sih? Wih, keren ya. Ini katanya mau gimana? Mas, ini masih tiga. Ini bawa. Mas. Itu bos besar tidur. Besar tidur. Ini para pendaki sudah banyak yang datang. Kem. Gimana? Selesai masang tendanya? Selesai ya? Keren. Wih, mantap. Santainya aja. View-nya keren ya? Dengan effort yang tidak terlalu besar ya. Dapat view begini, wah. Kita mendaki Gunung Salak, nggak jelas pemandangannya. Gunung gede juga masih kalah nih. Nggak seluas ini pemandangannya. Wih, mantap. Kecil-kecil cabai rawit. Oke, ini kita mau dari mana? Dari Jakarta nih. Oh, dari Jakarta ya? Iya. Kamu dari mana? Dari Cibubur. Cibubur. Iya. Makasih. Jakarta Cibubur ya? Sama Jakarta. Beda, di beda. Nah, mereka satu teman ya. Nah, mereka ini mendaki gunung sana kayak tok ya? Iya. Jebal di mana? Kok cepat juga di motor ya? Mobil, oh, mobil. Yang tadi om, yang video-video yang ngejekin kami ya? Iya, semangatin dong. Ini nih orangnya nih. Oh, ini mobil tadi. Iya. Aduh, mereka ternyata yang mobil tadi. Oke deh. Iya. Selamat sampai tujuan ya. Iya. Yeah. Oke, okay, sip. Bye. Ya, bye. Sip, ya. Sampai di sini cerita tentang pendakian Gunung Kencana. Tidak ada gading yang tidak retak, karena kalau semuanya retak, gading tidak akan pernah dibicarakan. Video ini memang tidak sempurna, tapi subscribe dan like teman-teman membuat video ini jadi bermanfaat. Tetaplah terus berkarya, karena 100 inan tidak akan berarti ketika ada satu pujian yang memberikan semangat. Cheers! Yang orang galau naik gunung terus apa ya? Kok
pertanyaan. Gimana dong? Pendapat buat orang galau? Iya. Ya, ya kali dapat penggantinya di gunung ya kan? Bener gak sih? Penggantinya di gunung. Siap. Thank you juga. Kayak Aldi. Aldi. Oke Aldi, dari mana? Dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, kita ada di Gunung Kencana. Terus apa nih setelah nyampe puncak tanggapannya? Bagus sih. Bagus ya? Ini bagus. Bagus ya? Terus apa lagi? Cuman treknya tuh terlalu banyak banget. Gitu ya. Apalagi kesannya? Oh, bagus lah itu. Iya ya, sip. Nah ini? Arif. Masih Arif. Arif ya? Iya. Temannya Aldi juga ya? Iya. Nah apa pendapatmu mengenai Gunung Kencana? Bagus punya. Terus dengan usaha, dengan effort yang tidak terlalu besar ya? Iya. Terus apa lagi kesannya? Ya, dapat pengalaman lah. Ya oke, okay. Pengalaman apa tuh? Sini gunung. Oh gitu. Ya, tambah banyak pengalaman. Siap. Iya, betul. Pengalaman apa ya, saling membantu teman. Baru pengalaman kerjasama ya, betul. Kerjasama benar-benar. Intinya bagus om. Iya. Iya. Yeah. Gak sia-sia kesini. Betul. Oke, ini siapa nih? Afif. Afif gimana Afif? Kesanmu Gunung Kencana? Bagus ya? Cuma kurang di jalannya aja. Jalan menuju Gunung Kencana. Dari yang dari mana ke mana? Dari jalan raya? Saat, ya jalan raya puncak. Jalan raya puncak ke? Ke registrasi ya? Di jalannya parah banget tuh, batu. Parah ya? Tapi kebayar sih sama view. Sama view-nya kebayar ya? Soalnya memang dari bawah udah diingatkan memang, nah, ini jalanannya berbatu, makanya orang-orang juga yang bawa mobil diingatkan kalau mobilnya rendah gitu, nggak usah. Iya, cuman memang kalau parkir di bawah lumayan ya, jauh. Jadi mereka ini, teman-teman ini dari Jakarta Selatan. Oke, nanti kita ketemu di videonya ya, tonton ya. Sip. Teman-teman dari mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur? Iya. Semuanya Jakarta Timur? Iya. Wih, keren. Sama kita Jakarta Timur. Aku belok dikit lah sini. Oh, mereka tadi sempat di tenda ya? Iya. Oke, jadi kalau sebenarnya bisa di tenda suatu saat, bongkarnya juga bisa cepat. Tapi tenda itu gitu. Jadi kalau kita buru-buru, gak usah rapi dulu. Tapi dulu kan rapi. Karena kunci itu jangan bersih tenda. Kalau bolong, hujan, kesan di Gunung Kencana. Kesannya sih sangat luar biasa ya dengan pemandangan, walaupun angin begitu kencang, tapi okay. Alhamdulillah sore ini mendapatkan alhamdulillah matahari yang sangat begitu cerah. Ya. Bisa jadi sih kemungkinan sunsetnya indah ya kan? Ya pasti. Dengan Pangrango ya itu sangat bagus dipayungin, tapi belum tentu kita dipayungin oleh seseorang. Iya. Yo. Speak English. I think is. Lah, ada tahu sama orangnya PD. Good place for okay. Vacation. Good for healing and maybe I come again. Okay, when? Maybe 2 months. Okay, in 2 months, yeah. Yeah. Cool. Okay. I will ask your promise. I will relax. Nice. Oke, okay, thank you very much. Ya, lagi ngomong sama bule loh. Kediran gue lagi. Gak, gue gak apa-apa. Udah belum? Udah. Satu pesan untuk Gunung Kencana. Dengan ketinggian 1803 mdpl. Kamu sangat cantik. Cie. Dengar tuh Kencana. Ayo. Lihat. View Gunung Gede Pangrango ini.
Wow, dengan sunset yang... Wih. Yeah. Wih, dapat deh. Serius-serius. Yeah. Wah. Komen gitu. The last. Bagaimana? Singkat aja, singkat. Belum bercanda. No comment. Trackingnya. Trackingnya itu... Dari, mulai dari parkiran. Indah banget ya. Oh, indah banget. Di jalur trekking itu banyak, tapi pas ketika Sambalado itu lumayan pedes. Iya. Banget. Pedes banget ya. Pedes. Yang jembatan Sambalado ya. Oke, okay, di puncaknya gimana? Dengan effort yang tidak terlalu berat, pemandangannya nilai 1 ke 10? Per 10 kita? Ya. Itu 9 per 10. 9. Oke. Okay. Kencana? Nah, kencana ini sebenarnya bukan gunung yang aku tuju. Tapi karena banyak konten-konten yang menarik mengenai kencana, saya coba cari tahu. Ternyata dengan ketinggian yang tidak terlalu, dengan elevation gain juga cuman berapa ya, 1400, 1300 gain ke 1800 itu 500 kan, dia punya pemandangan yang sangat indah. Effortless, but the view is very very beautiful. So I think Mister, what is your name? Mister Iwan. Iwan. Okay. Like Iwan said, he will come back again to this place in 2 months, and promise you, I will ask you, promise. Okay? See you.